Hai semuanya, kembali lagi dengan ku Abang Merah pada game Minecraft. Dah kita kali ini nggak main lagi survival, cuman sementara kita mau coba mainin game dropper dulu di Hypixel ya. Karena selain pikir-pikir saya habis dari liburan sekolahnya, jadi gak sedikit bingung mau buat apa. Dan ya kita di sini main dropper ya guys ya. Dan di sini langsung apa nih? Ini main back to spawn ya. Oh jadi kita ini cuma suruh terjun aja ya. Kita cuma disuruh terjun aja sampai ke bawah, nggak boleh kena apa-apa. Gitu doang sih. Iya, tapi nggak apalah ya. Saya pengennya main build battle dulu, tapi kita akan langsung coba dropper dulu. Karena menurutku dropper kayaknya seru-seru aja sih. Oke, oh sudah terjun dulu ya bawah. Oh, wow. Oke, sebenarnya kita akan juara satu enggak ya? Sudah juara orang lain. Ya, kita langsung aja buruan pulang masuk ke portal. Agak pasti lumayan. Oh, sabar bro, sabar. Ini agak sedikit mengagetkan karena saya nggak tahu di bawah tadi ada apa. Loh. Waduh. Saya nggak lihat mana tadi airnya. Sebenarnya orang-orang pada terjun sana. Nggak kena. Oke, mana? Ya. Ini kita sudah fill 5 kali loh. Loh kan? Kita sudah fill 5 kali dan semoga aja kita nggak fill lagi kali ini. Nah, masih aja fill, cuy. Oke, kita harus cepet. Oh my god, gak nyangka tadi sebuah serisan, gak nyangka tadi bisa nyampe ke bawah dan banyak orang-orang di atas sana ya. Dan oke, ini kita cuma nyelesain 1 menit. Ini airnya, di mana airnya? Waduh, ini gimana ceritanya sih? Oh ya, saya pakai jatuh situ ya. Eh, kita harus jatuh ke sini coy. Waduh, oke agak sedikit horror, tapi nggak apa, mumpung airnya besar ya. Tapi agak sedikit jauh dari tempat kita terjun. Oke, online sudah selesai. Itu 1 menitan ya. Kita tadi 1 menitan baru nyelesain satu doang. Kita harus hati-hati coy, ini harus agak bisa lebih jauh lagi ya. Nggak bisa lebih jauh lagi. Oke, kita harus hati-hati. Kayaknya kalau jalan miring apa kali ya? Kayak ini miring-miring kayak gini. Nggak bisa. Oke, kita harus lurus aja kali, lurus nasib. Oh airnya mana? Oh airnya mau situ coy, gila. Gimana ceritanya ya? Gak harus sumpah. Kita loncat ya, katanya loncat. Katanya loncat sebelum terjun. Ini sama aja sih, gak ada ngaruhnya. Oke, kalau bisa gak kena, bisa gak masuk guys, emang. Aduh, dikit lagi. Ya, game over. Sudah gak apa, tapi kita gak masuk 5 besar coy. Aduh, sayang sekali ya. Padahal tadi kita sudah berusaha payah dan gak masuk 5 besar. Tapi gak apa, ini ada satu orang juga gak masuk. Rinsa namanya. Tapi oleh berhubung karena ini game mungkin tergolong baru ya, jadi sedikit player yang masuk coy. Sudah saya nungguin dari tadi sekitar 2 menitan. Enggak salah, itu baru masuk. Tadi nggak ada lah seriusan, tadi cuma ada sekitar 5 orang di sini aja muter-muter di lobby. Nah, sekarang baru full. Mungkin dia habis nyelesain game satu kali baru masuk ke sini ya. Baiklah, kita akan segera menjadi atlet panjat pinang lagi. Eh, bukan panjat pinang coy. Apa sih? Pokoknya itulah ya. Oh, ini mudah mah, ini mah EZ. 2, 1. Easy bro. Oke. Waduh, easy baru main sudah langsung mati, bayangin. Oke, itu airnya, gitu airnya. Boom. Let's go. Oh, ini orang tembus pandang ya. Oke, fail bar 1 enggak apa. Mana tadi? Oh, ini sini ya. Itu kemana tuh? Waduh, ini mah daging-daging semua. Oke, itu easy bro, easy. Let's go. Kita juara berapa ya? Mau aja kita nggak juara ya kali ini. Nah, di mana besar kah? Oh, situ aja. Kita lihat ke sini dan boom. Wow, aduh. Nyaris. Kita harus kena ini dulu. Nah, ini geser. Nah, itu yang bahaya tuh dari situ bahayanya. Tapi kayaknya nggak masalah kali ya. Karena pinggir situ kayaknya bukan bahaya, nah kan? Bukan masalah besar coy. Oh, udah. Kita cuma dapetin 2 fails dan itu kan cukup sih menurutku. Oke, let's go. Oke, 27 detik. Kita tadi 1 menitan ya. Oke, satu prestasi. Betul dibanggakan. Sudah finish. Waduh, ada player sudah finish, coy. Cepet banget ya, mereka sudah finish. No, dikit lagi. Aduh. Nyaris, coy. Terus nyaris banget. Oke, ini saya main sambil serius banget. Baru kali ini saya main game serius. Biasa-biasa kagak pernah.
Oke, okay, ini sudah fields ke-6 dan ke-5. Oke, okay, sini mana tadi? Oke. Okay. Saya nggak tahu ya ini di mana lubangnya, jadi agak sedikit bingung karena dia banyak banget relnya, Cok. Oke. Okay. Oke, okay, kita sebenarnya terjun sini jalan yang benar. Oke, okay, saya nggak tahu ya. Oh, tuh. Itu. Masuk. Let's go. Oke, okay, kita sudah masuk main safe dan total fieldsnya ada 10. Nah, ini last. Oke, okay, last ini. Waduh, map yang satu ini. Sumpah agak sedikit. Ntar tanya map yang satu ini, seriusan. Sana, let's go. Aduh, sedikit lagi. Oke, okay, kurang beruntung. Sebenarnya kita akan coba next ya kali ini. Oke, okay, let's go, bro. Oh my god, gak nyangka. Oke, okay, time left skill 50 detik. Kita masih ada kesempatan dan yay. Oh, map complete, mantap coy. 5-5 kita selesai dan berapa menit nih total? 12 dan waktu kita selesai berapa? 2 menitan ya. Oke, okay, not bad. Kita akan lihat orang dulu dan kita dapat juara ke berapa nih? Porter enggak ada fuse map. Oh, enggak dulu, up dulu kan. Spectator setting spring ini aja sih ya, sudah. Oke, okay, kita mau kita dapat juara 5 ya. Seperti kata tadi juara 5 kayaknya. Ya, yes, semoga kita dapat juara 5 dan boom. Ya, kan dapat juara 5, main lah. Ya, not bad lah, 2 menit 24 detik 825. Ini second. Ya nggak apa. Sebenarnya kita ada pencapaian yang luar biasa. Jadi kita lanjutkan lagi game yang ketiga dan ya seperti kataku tadi ini sebenarnya sepi ya. Ya masih cuma ada beberapa player, cuma ada 5 orang. Dan saya akan menunggu di sini sampai playernya full. Ya dan kita sudah selesai. Saya kebiasaan main Bad Wars jadi saya mau main mundur. Oke, ini ada di mana nih? Boleh map dulu nggak? Waduh. Waduh parah nih. Oke. Ini harus hati-hati, tapi nggak yang susah yang tadi, yang lebih susah yang di rel daripada yang lain-lain. Nah ini nggak terlalu parah-parah amat daripada yang tadi. Ini daripada yang kita main yang di rel, terus yang di kota nih. Oh, distance? Oke, baru nih. Tapi kayaknya sama-sama susah ya. Oke, ini kayaknya gerbang-gerbang kota-kota gitu. Wushu. Oke, hati-hati. Itu airnya. Aduh, dikit lagi. Kita harus bisa ya, ini jadi atlet panjat pinang. Ya apa tuh, panjat pinang apa sih, terjun terbang apa sih, gak jelas. Sumpah kita terusan jatuh di tempat yang sama, gak boleh jatuh. Nah sip, mana nih? Oke, dari situ. Emang dasar ya, sulit daya aja gak mau jatuh di tempat yang sama. Saya malah jatuh di tempat yang sama 3 kali. Nah ini satu nih, ini agak lain ceritanya nih. Saya nggak tahu di mana airnya, jadi yang pasti saya tuh harus, nah tipsnya kita tuh nggak boleh kayak ragu-ragu gitu. Kalau sudah kepilih satu ya sudah. Nah, ini satu nih. Oh, ini jangan-jangan, nah kan lubangnya cuma ada satu lubang itu kan. Oh, tapi nggak pasti worth it karena lubang airnya juga besar. Nah, satu lagi di sini. Loh. Oh, masih ada ya? Oh, darah kita sedikit, bukan berarti nggak ada. Oke, dikit lagi. No. Oke, kita harus hati-hati aja ya, guys ya. Kita harus hati-hati karena di sini tuh kan darah kita ada sedikit, jadi kita ada kesempatan. Aduh, dikit lagi. No problem. Udah 5 player sudah selesai. Kita ke kanan. Sini aja kali ya. Bro. Kayaknya kita nggak bakal menang nih, nggak bakal nyampe. Kita masih ada satu lagi Atlantis dan sisa waktu tinggal 10 detik lagi. Ya, ente guys, ente. Ah, apalagi satu ini. Udah, pasrah aja. Ya, boom. Nggak bakal masuk, seriusan. Dan game over. Aduh, padahal tadi saya sempat bingung yang di apa nih ini nih, server kagak jelas, server. Dikira orang gak ngedutan kalau di sewer. Oke, kita lanjut lagi dan saya nggak tahu yang ini gimana caranya. Dan ini kita ada di map drainas ya. Oh, ini kayak muda nih, kayak muda ya kayaknya. Kelihatannya aja sih. Ini ceritanya lagi ada awan tuh, gimana ceritanya coba? Kan ganggu banget ada awan di situ. Oh my god, aduh. Bener-bener plot twist, saya nggak nyangka bisa ada. Ah, tadi belum trap door sih, tadi belum dengar, nggak nyangka. Oke, okay, dan nah di sini kita ada di teratai.
trotoar. Eh iya benar-benar teratai. Bisa-bisanya saya nyasar ke trotoar, gimana ceritanya? Oh ini mulut buaya ya. Oh mulut buaya. Kamu manis banget gitu kali ya. Nah nih, kayaknya sudah semakin gigi nih mainnya. Sudah pantas ikut pertandingan internasional nih. Oke, internasional banget ya. Oh itu, oh alah, saya baru tahu nyata kan itu nggak bisa muat dan damn bro, agak sedikit keren ya, sangat-sangat keren lah, bukan agak sedikit keren lagi. Ini si Tina satu ini agak sedikit malapetaka dan ada awan lagi. Ini gimana ceritanya bisa ada awan? Ini nggak fair banget ya gamenya. Oh ini kan saya malah nggak kelihatan kalau yang tadi tuh blok. Mantap. Kan semakin gigi kan kayak OTW nih jadi juara dunia nih. Jadi atlet dunia kita ikut piala dunia. Ya atletis sisa terakhir. Kan ada yang sudah selesai kan? Nomor keseriusannya sangat tinggi saya main. Boom. Go, let's go. Apakah kita akan jadi juara 2? Saya enggak tahu ya. Oke, saya dapat oh juara 3. Ya, ya tapi enggak apa juara 3 lumayan besar juga. Daripada kita enggak sama sekali tadi. Ini tools map. Telap map dulu, masih ada yang main ya? Gak mungkin kan. Oke, speed tersetting enggak ada. Ya sudah. Coba yang memang speed tersetting speed 4. Wih. Langsung jadi pemain bola. Let's go bro. Kita akan selesai nungguin ya sekitar berapa menitan tadi dan saya kayak ngeliat ada burung di sini. Oke. Saya aja sambil nyari-nyari dulu di mana sih lokasi airnya. Oh, itu lokasi airnya saya. Oh, itu airnya di situ. No, kita jatuh. Kita harus hati-hati ya. Kita harus tetap hati-hati kan. Karena di sini banyak banget. Nah, itu kan ada apa tadi? Enggak jelas ya. Ada blok-blok tengah jalan saya tuh. Tuh, mana lubang satu lagi seriusan. Ini gimana sih ceritanya? Oke, kita bisa ya. Kita bisa, cuman harus sedikit ngasah mental. Oke, mental kan sudah enggak bisa diasah lagi. Ini sudah paling mentok, sudah paling ujung. Let's go bro. Oke, okay. Orang lain sudah banyak melakukannya, tapi ya seenggaknya sih saya bangga. Oke, saya bangga dan oh ini tempat yang piramida kakak jelas tadi. Nah tuh kita yang jatuh ke tempat yang sama 3 kali tadi. Semoga aja kakak ya kali ini. Oh, okay, saya nggak mau terulang 2 kali, jadi kita ambil aman. Kita ambil aman. Dan kita sudah ada game ketiga dan new base. Nah, ada satu nih. Yang kota malapetaka nih. Ini ada pesawat-pesawat itu gimana ceritanya bisa ada pesawat? Ini aja kita first try. Kakak tadi kan kita main berkali-kali. Tuh, new base lagi. Dapatkan 13 detik. Nah, ini satu nih. Gedung apa lagi nih? Loh, bukan ya? Kira itu tadi. Oh, ternyata dia setelah belok-belok lagi ya. Belok-belok lagi. Ingat belok-belok lagi, guys. Jangan kecepatan beloknya. Kita ya belok, nanti belok lagi ke kanan, nanti ke kiri. Ini ada awan loh, jadi gak fair mainnya sumpah seriusan. Tuh kan, gara-gara ada awan ini, jadi kayak saya tuh harus apa sih gangguin. Tapi dikit lagi nyampe kok tadi tuh. Harusnya dikit lagi, iya yeah, dikit lagi. No. Tujuh fails, dan saya masih berusaha. A few minutes later. 10 fails dan saya bangga. Ini sudah fails yang ke-10 dan saya masih bangga. No, padahal dikit lagi. Kayaknya ini yang paling lama. Paling lama sih 1 menit 12 detik dan saya masih berusaha dan seluruh kebanggaan saya punya. Boom. Let's go. Flexing. Tetes. Oke. Ini apa nih? Back to spawn. Enggak dulu. Dan ya sekitar berapa player lagi tinggal belum sih? Oh tinggal berapa player lagi ya? Ini yang masang awan di sini benar-benar kagak ada ngotak kali ya? Terusan benar-benar kagak ngotak. Ini kita lagi main dropper kayak ini tiba-tiba ada awan kan terganggu jadi konsentrasi main kita ya kan? Ya gak sih? Ya dong masa kagak? Ya game over. Not bad. Kalau waktu kita tinggal berapa menit lagi? Kita nggak ada juaranya cuma 1 dan 2 harusnya saya tadi ketiga. Cuman kayaknya nggak beruntung. Ya udah deh. Ini gimana sih cara jatuhnya tuh? Ya dan karena tadi sebenarnya ada crash di sini ya, jadi saya closing di sini aja nggak apa kali ya. Nah, sebenarnya cuma pengen coba dropper aja. Ternyata masih beda jauh dengan yang sering kita mainin. Sekarang kita download map dulu ya dan juga di server-server yang dulu biasanya.
Gak ada perbedaan masih kayak gitu lah, cuman kayaknya lebih sedikit rumit. Nah, biasanya itu kan satu langsung turun ke bawah, ini gak nyempel belok. Nah, agak sedikit rumit sih, itu aja sih. Oke lah, mungkin ini aja dulu video kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. Goodbye.